senior Atiq Riwayati atau yang dikenal dengan Po Ati bercerita tentang perjuangannya mempertahankan bisnis kulinernya saat virus corona mewabah di tanah air. Saat pembatasan sosial berskala besar diterapkan pertama kali, bisnis kulinernya terpaksa ditutup sementara. Alhasil, dia tidak mempunyai pemasukan dan meliburkan karyawannya. Memasuki new normal atau normal baru, bisnis kulinernya mulai dibuka kembali. Hanya saja, pendapatannya anjlok tak seperti dulu. Seiring berjalannya waktu, bisnis kuliner perempuan 64 tahun ini kembali pulih meski tak 100% kembali normal. Artis senior Mpo Ati terpaksa menjual perhiasannya karena bisnis kulinernya sempat ditutup selama kurang lebih 3 bulan saat pandemi virus corona. Pemilik nama asli Atiq Riwayati rela menjual harta bendanya demi menggaji karyawan dan kebutuhan hidupnya. Selama ini, dia mengandalkan bisnis kulinernya sebagai penopang hidup. Kendati begitu, Mpo Ati enggan mengeluh ketika dihadapkan dengan kondisi susah. Lantaran sepanjang karirnya, dia sudah diberikan banyak kenikmatan hidup. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!